Hai, anda bersama dengan Pakcik DIY. Okey, hari ini Pakcik nak buat open box review untuk spin mop. Okey, spin mop ni banyak kegunaan dia dan dia lagi senang daripada mop biasa. Okey, sebab dia boleh spin terus kering, tak perlulah guna tenaga yang banyak untuk keringkan dia punya mop ni. Okey, so kali ni Pakcik pilih spin mop jenama Eco Home ni. Okey, sebab tengok dia harga dia lebih berpatutan, lebih murah. Dan dia mempunyai fungsi-fungsi yang pakcik nak. So boleh tengok sini, dia ada dekat dalam dia, dekat dalam batang besi ni dia ada spiral up and down ni. Dan dia ada cotton mop head dengan dia cepat kering dalam basket ni. Dan juga dia bagi dua extra mop. Itu paling penting, okey. So kita akan dapat lebih. Okey. So basically ni dah punya box dia macam ni. Okey. So kat sini kita boleh guna pelbagai permukaan, boleh dekat kaca, dekat corner, dekat lantai ataupun dekat mall, dekat tempat public dan juga sebagai web scraper pun boleh. Tapi tak adalah orang web guna mop kan. Dia guna kain. Apa dia orang ni? So kat sini ni pun sama. Okey. So kita tengok kat dalam dia macam mana kat dalam ni. Okey. Okey. So kat sini pakcik dapat warna merah lah. Okey, so dapat warna merah. Kita keluarkan dulu. Dapat satu baldi dan satu batang mop. Okey. So kat sini kita dapat dua mop head. Okey, ada dua mop head. Okey. Dia kata cotton. Okey, kita tengoklah nanti serak ke tak serak air. Kalau tak, beli yang lain. Okey, dapat dua. So dalam ni dapat lagi. Okey, ini untuk letak sabun lah. Okey. Caranya letak sini dan masuk kat bawah tu. Masuk kat bawah nanti dia akan keluar kat sini dan boleh ketatkan balik dan lekatlah kat situ. Macam tu lah lebih kurang. Okay. So anda lagi dapat. Ni dia punya tempat pegang mop tadi. So dalam ni dah kosong. So dapat ni sekali. Okay. Benda ni untuk tutup tempat air ni. Okey. Oops. Dia jatuh pula. Tutup tempat air ni. Okey. So nanti let's say air penuh, tak perlulah nak tonggengkan dia, boleh terus tarik ni dan air akan keluar. Okey, so anda dapat lagi. Ini batang mop ni. Okay. So inilah basically apa yang anda dapat daripada satu set ni. Dapat dua kepala, satu baldi dan batang dan juga tempat keluar dispenser untuk sabun dan juga tempat penutup tadi. Okay. So kita akan pasang dulu. Nak tengok dia macam mana. So ni. Wow, kuat juga. Masuk ke dalam tu dulu, barulah pusingkan. So ni kena betul-betul ketat. Sebab apa? Sebab nanti kita nak tarik dia punya mop head tu senang. Tak ada tercabut kan masa buat spin tu. Okey, dah. Sebenarnya belakang dia ni just slot saja. Okey. Dah slot.
Okey, seterusnya kita pasangkan dia punya mop head. Okey, dah siap. So, ini kita simpan dulu. Okey, so kita tengok. Kat sini dia punya lock. Buka lock tu, dia akan turun. Dan kita akan masukkan. Dia boleh pusing. So, nak cuci. Kalau nak cuci, masuk kat sini. Tekan saja. Ni nak cuci. Sebab dia dah ada dia punya tempat ni, so dia boleh pusing juga untuk cuci. Maksudnya kita rendam air, lepas tu boleh cuci, kita just pusing saja. Kalau macam ni, untuk kita keringkan dia. Okay. Nak tolak pun tak guna tenaga yang banyak, senang saja nak tolak pun. Begitu berbaloi. Pakcik rasa berbaloi sangat. Okay, sebab itulah pakcik suka mop ni. Okay, satu dia boleh berdiri. Dan kat bawah ni ada roda. Okay, ada roda 4. So, boleh tolak macam gitu je. Paling penting, lagi sekali, yang paling penting adalah mop ni dia boleh berdiri. Tengok. Dah. Boleh berdiri. So mudah kerja lagi lah. Kalau dia tengah basah lagi lah mudah dia berdiri. Okay. Nampak berdiri je. So basically memang berbaloi. Plastik dia tak adalah nampak plastik macam tahan lama sangat. Tapi kalau guna secara berhemah. Okay. Guna secara berhemah tak ada ganas-ganas sangat. Boleh kot tahan lama tu. Lagi bagus. Laju juga dia pusing. Okey, so bila dah angkat nanti, okey, lock je, so dia akan tahan lah. Dia akan jadi panjang. Okey. Lock saja. Yang penting lock. Kalau tak lock, dia akan turun balik. Macam tu. Okey, itu saja review untuk hari ini.